warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat, "Tsumma naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau, yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar, manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah, di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata.
Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kata Nuaim, Umar, enggak salah. Tidak salah lagi. Salah Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad. Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibn al-Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. Siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibn al-Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. Fatimah, saya bang. Apa benar berita yang saya dengar? Berita apa itu bang? Bahwa kau sudah masuk Islam. Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana? Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak? Ya. Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, luki dadanya. Oh ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar? Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu. Ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda,
memanah termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih enggak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusan. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi,
Tapi karena kebenaran, hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam, dia kerasnya kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit. Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih, innakum la'alal haq in muttum wa in hiyyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fafimal ihtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ihtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam enggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam enggak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis, berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan, saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu." "Manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati." Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi,
cintanya beliau kepada Nabi. Toh Nabi manusia. Dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang? Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan. Amin. Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang istighfar, terus ngomongin lagi istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan, berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Hei Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik,
karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah. Jawab beliau, sayalah yang akan membaiat tuan. Tapi anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada tuan untuk mendukung kekhalifahan tuan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi moya umat sudah kadung memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilahkan. Yang tidak pun persilahkan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak.
siapa yang di antara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Suatu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal. Sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya itu. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini, Bapak. Dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu. Ambil modalnya, untungnya, masukkan baitul mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian kaum kerabat ayah. Ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam nanti belakangan. Kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma 2 dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini enggak pantas benar, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot. Orang Yahudi lagi yang punya.
ini mesti udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Enggak. Ya memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk. Tahu? Kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat. 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Ong, saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reot sama tanahnya sedikit. Makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer. Dikusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir, Amr bin As kan bukan yang paling atas, dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan, dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa, sutra apa-apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur, para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini.
Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek, "Hei, proyek batal, masjid enggak jadi didiriin, itu gubuk Yahudi diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada suatu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku. Siapa yang enggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, "Pak, kalau begitu Islam adil ya." Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair, "Kalau kita langsung ngomong sama Umar enggak enak dong, dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah deh." Baik. Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?" "Hafsah, saya Abah." "Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?" "Enggak ada." "Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul." "Betul." "Nah, saya mau tanya. Suamimu makanannya apa? Daging?" "Bukan, roti." "Tempat tidurnya kasur empuk?" "Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut." "Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya?" "Cuma dua." "Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini, hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya. Sehingga rumahnya itu disebut Darul Qodok, rumah bayar hutang. Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet.
Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih, masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak. Lewat contoh konkret, inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam, Badui. Jengkel, dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Aiham. Panggil. Kau ditampar? Betul khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah, kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar, anak beliau sendiri. Melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya, wah, anak babe diangkat jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa? Kue. Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang fit. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Ontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan.
Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Harab bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis, lapar ma, lapar ma, sabar, dikit lagi matang gitu. Emang tuh ibu lagi ngerebus, bunyi air ngegulak, luguk, luguk, luguk. Umar lihati dari jauh, belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin, bu, emang masak apa sih kok gak bisa matang? Saya gak masak apa-apa tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana tuan? Saya sudah enggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut enggak kenal kompromi. Jalan satu-satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang, sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyatnya? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia enggak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh, begitu. Iya. Zolim betul Umar bin Khattab itu. Kalau begitu ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslan menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslan, ya Khalifah, biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya yang mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah tuan, tahan Allah memberkahi tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya tuan siapa, kata tu ibu? Saya, iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negor kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulunuwun. Oke bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang, demi Allah, saya akan menegur tuan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral
dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini memperingati Isra dan Mi'raj. Saya mohon maaf bicaranya sambil duduk karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin. Bukan jalan-jalan, tabligh akbar 4 kota di Bali selama 2 hari. Karena itu mohon maaf saya bicaranya duduk dan enggak lama, paling bangsa 5 menit dah. Biarin gue yang ngomong apa emang. Terus saya mohon bantuan Bapak Ibu yang bawa anak, anaknya jangan berkeliaran, tolong dipegangin. Yang megang balon, balonnya turunin. Pegang di bawah, orang kagak ngeliat gua ngeliat balon. Taruh di bawah neng, taruh, jangan dipegangin. Hei, balon turunin, hei. Lo kagak turunin, gua yang turun nih, gua pulang. Ibu bapak hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan enggak masuk akal, bukan enggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu. Bu. Maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, CS. Bapak tenang, ini reseh nih. Kita mulai ya deh kongko. Bu. Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya tiga alam ditembus. Dari Haram ke Aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia enggak bakal nembus. Dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga enggak nempil ke sana. Ini tiga alam ditembus hanya sepertiga malam, itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan, mana bisa? Bu. Bu. Menurut iman, apa yang enggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya. Sekarang yang gampang. Tuh kalau ada anak kecil tuh. Kalau ada anak kecil, otak kan mikir. Nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, enggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi enggak? Jadi enggak? Jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak enggak ada. Allah mau, jadi enggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayuran. Di Serpong insya Allah sama. Kebayuran. Bu. Bu. Ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah, yang dijalani Nabi.
sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau jadi. Bu, bu, saya tempo hari di TV One bilang begini, bu, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, ah, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir. Yeah, saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya. Itu tukang parkir, kenapa bisa begitu? Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Ya, ini tasawuf nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Dek, dek, yang syuting agak ke pinggir dek. Orang lihat ente bukan lihat saya. Nah. Ada aja gue heran. Dah, lihat sini. Gue pulang nih. Bu, bayar mending lu bayar, lu datang doang lu. Bu, apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, dititipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang, sombong. Enggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun tuh dititipin kok sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Ada nggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok gak pantas. Enak kurnya nih. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah enggak? Kenapa marah? Rusak, kenapa rusak? Enggak dijagain, gua kan nitip, kenapa enggak dijagain? Marah yang nitip. Ya. Iya. Apa bedanya? Minum, minum.
Udah ya. Sakit nih. Bu, Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih. Kagak dijagain. Yang satu mabok, yang satu nyolong, yang satu ngerampok. Yang nitip, marah. Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Hei rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi. Beletuk. Bromo muntah. Anak Krakatau meriang. Hei. Banjir di mana-mana, angin puting beliung. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk. Enggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh. Bu. Hujan es. Masya Allah, Kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin, Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa. Loyo Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter, belum selesai reaktor nuklir bocor, radioaktif bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Untuk Fukushima nggak tahu. Cikupa ke kanan tuh. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, jadi kita perlu Allah. Kita perlu Ini iman. Kita perlu Allah. Bu, orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan.
Bu, kita perlu Allah. Ya Bu, ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau, enggak jadi nih, enggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener, kadang-kadang di televisi saru nih kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, bu, hati-hati, rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning, bener. Apa semua yang kuning pasti emas? Dah, udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap unta. Capnya mau cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu. Lantaran mereknya cap unta, padahal isinya minyak babi. Bu, bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pungkulnya disiplin. Coba lihat. Syahadat. Apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang, Pak. Masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bu, bu, udah berapa banyak kita dikibulin Nabi-Nabi palsu. Hoi. Mulai dari Ahmad Musyaddiq Al-Qiyadah tuh, pelatih buat Minton jadi Nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu rancai kek Bandung namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini apa aja laku. Asal ada yang aku jadi nabi tuh ada aja yang ngikut, saya heran. Asal ada aliran aneh ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan. Apa? Iya, dia beda sehuruf, diem-diem semua. Lia Edan ngaku Jibril. Ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Oh. Bu, habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah, Jawa Barat muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi Nabi, Tugimin. Tugimin jadi Nabi. Saya bilang ini mah kurang serem Bang, ah. Jangan jadi Nabi, jadi Kiai juga kurang ngangkat romanya ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang resep rasanya. Ya. Yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad asyik. Coba ganti yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak Bang, kagak enak. Bu. Bu. Makanya punya akidah itu harus disiplin. Ya. Ya. Syahadat, disiplin akidah. Sholat, kata panitia tadi, disiplin waktu.
Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan. Ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan, disiplin makan minum. Lihatin tuh Ramadan. Biar halal, kalau belum waktunya, jangan. Itu kan disiplin, itu Ramadan. Tempe halal, habis maghrib. Tahu halal, habis maghrib. Kalau belum maghrib, biar halal, jangan sentuh. Itu kan disiplin. Air kelapa halal habis maghrib. Bini sendiri halal habis terawih. Habis maghrib nafsu amat lu, gue heran. Habis terawih legaan dikit. Ah. Biar halal, kalau belum waktunya jangan. Itu disiplin, Bu. Dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Bu, bu, ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan, tapi enggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut. Wah, lampu merah nyerobot terus. Di stop sama polisi. Prit. Iya, Pak. Minggir. Siap, Pak. SIM? Ada, Pak. STNK? Punya, Pak. Tahu lampunya merah? Tahu, Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyahudnya kayak orang kagak salah. Kan disiplin kalau ditongkrongin doang. Bu, hati-hati, jaga akidah, wariskan kepada anak-anak kita. Hei, hei, ini Serpong, hei. Kemajuan pesat. Sekarang sekeliling kita ada sekolah Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula, ada mbahnya gereja di pojokan. Hei, hei, kita kudu jaga gawang, Bu. Jaga gawang, Bu. Gawang ibu jaga. Lo jorok lo, gua lagi ngomong bener-bener. Bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, apa punya anak bener tapi kagak pinter? Dia ribut dah. Punya anak mah bu biar pinter asal. Supaya pinter anak sekolahin. Bu, anak sekolahin. Gelang doang digedein lu malu. Bu, anak sekolahin. Tong bocah, bapak lu tibang tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat tong. Bu, anak sekolahin. Ini mah kita apalagi Betawi. Udah tong nyantik-nyantik sekolah udah. Ngapa mak? Bapak lu kagak sekolah hidup ono. La ilaha illallah. Kalau tibang hidup maupun jabu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Suruh nyonton Nabi, neng, liatin Nabi kita, neng, Nabi Muhammad, neng, lahir ke dunia, enggak sebut ngeliat bapak, umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun ngangon kambing, keringetan, kerja keras, peres keringet, banting tulang, biarin mak lu, bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, bu, anak, sekolahin. Sekolahannya lihat-lihat juga. Saya di Kebayoran tuh sedih kalau ngeliat anak muslim masukin TK anaknya TK Kristen. Ntar mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur enggak imannya? Gedungnya bagus, Pak. Masa bodoh? Enggak bayar, Pak. Enggak ada urusan. Kalau ngerusak akidah, jangan. Buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu. Bu.
kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam ngajarin anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih, Bu. Diajarin anaknya nyanyi gini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan, bukan. Bagus anak-anak. Nyanyi mah nyamber aja, gue heran. Coba sejak TK, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma, Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bundar. Itu mah dari dulu mana ada topinya yang gepeng. Gua juga bundar topi mah. Bu, supaya pintar anak sekolahin. Supaya benar iman tanemin di hatinya. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu? Itu bayi belum melihat, iya. Bayi belum merasa, iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja, pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar kiong racun. Yang pertama Allahu Akbar, begitu lahir di pesentong bocah, lu boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang, ini zaman-zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini Pak, di Masjidil Aqsa waktu Isra, Malaikat Jibril turun. Nemuin Nabi bawa dua gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata Malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, enggak ragu-ragu, Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Minumnya begini. Contoh. Contoh, siapa yang aus? Contoh, ini mah contoh. Orang ngasih contoh kudu jelas. Contoh. Contoh. Ya bagaimana juga cari akal haus. Selesai minum, kata Malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau arak? Kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapin tiap hari, arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Bu, 2-3 bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya, milih enggak susah bang.
Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Jelas alamat. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja ngegoblok. Ini zaman entertain. Madu di mana, racun di mana, sering gak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Misal, dua-duanya racun gitu. Bu, Isra Mi'raj itu potret, hati-hati jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim. Jangan jauh dari ustad-ustad kita, ulama-ulama kita di sini. Hidupkan pengajian. Bu, bu, satu datu ya, Isra dan Mi'raj peristiwa iman, meningkatkan iman. Ya gue ngeliat jam doang, lo reseh banget lo. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam satu. Jam satu. Sanggup? Kuat? Gua gak kuat gua. Yang kuat terusin aja gua pulang. Jam 1, jam 1. Lu ngundang apa ngontrak lu? Kalau ngundang mah suka-suka gua dong. Bercanda, jangan dipikirin ini mah. Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukhuwah. Setelah terjadi Isra Mi'raj, kelihatan kristalisasi. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu-Abu lain. Kumpul di situ. Apa artinya ini? Kristalisasi. Merapatkan resaf, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Malam ini saya hadir lagi di sini. Saya enggak merasa tamu. Saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Mau ke mana tuh, Bu? Hei. Hei, pulang bareng, hei. Mau pulang mau kencing. Apa tadi? Ukhuwah. Malam ini saya hadir di sini, saya enggak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Ya. Orang kita enggak mesen. Warna kulit begini, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan kayak begini nih, mesen enggak? Jangan pernah menghina orang dong. Kita sering lihat yang aneh kan menyeletuk kayak set orang hidungnya lucu amat. Hidung orang dibacain, emang dia mesen. Ayo dengan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ini satu umat yang satu. Bu, bu, cinta suku boleh, fanatik suku salah. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, saya mah tidak mau dengar ceramah pak. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Nah, ini enggak boleh mang. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kalau yang benar mah kita kudu objektif. Biar keluar dari dubur ayam.
kalau telur ambil, biar keluar dari dubur bangsawan. Kalau kuning kabur. Jangan lihat bangsawannya, lu lihat yang merojol lawan. Bu, jaga kesatuan persatuan. Kita udah dilatih di masjid, dilatih di musola. Masjidnya udah mana sini? Jauh. Coba lihat kalau kita ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu masyarakat Islam. Enggak ada warga kelas satu, semua sama di depan Allah. Ya. Ya. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nih Pak, nih yang ngomong dia nih. Barangan lu mat-mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Nikmatnya umat Islam yang paling mulia, yang paling takwa. Ya, Bu, binatang aja harganya enggak sama kan? Sapi yang mahal yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit bener. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Suaranya. Harga sapi dagingnya, harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf, 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 maaf. Bu, bu, yang paling mulia tuh udah gemuk takwa, itu kelas 1 tuh the best. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, karena itu ayo dengan peringatan Isra Mi'raj jaga kesatuan persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda pendapat mah boleh, marahan mah jangan. Ya, tangan kanan sama tangan kiri beda enggak? Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi akur. Asal kiri gatal nih, kanan kagak pakai diundang. Ya datang aja enggak rugin. Padahal beda. Enggak ada kiri gatal, kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Enggak, dia mau berbeda juga akur. Ya, ntar kanan gatel, kiri kagak diundang, dateng garukin. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa garuk-garukan. Rukun, padahal beda. Tetangga kena musibah, tengokin. Jangan tanya partainya apa. Tetangga sekarat udah mau mati, dia rapat dulu. Partainya apa dia? Goblok. Buru mati tetangga. Yuk kita rukun yuk. Yuk. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Itu aja rumusnya. Yang suka tahlil, bagus, terusin. Yang gak suka, gak apa-apa. Tapi jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita ini kayak pengangguran. Ya. Ya. Yang suka maulid, bagus, terusin. Yang gak suka, gak apa-apa. Cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang mulu dan diomelin. Bu. Pernah waktu guru saya, Ki Haji Dr. Idam Khalid meninggal dunia, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai, saya ke belakang. Ada teman saya rada liberal nih, pengusaha, nemenin saya, nemuin saya di belakang. Kiai, kenapa mas? Saya cuma pengen kepastian. Loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah, palanya sampai? Saya bilang, begini mas, ente kalau gak percaya, mati aja dulu dah. Terpan gue bacain Fatihah, lu tungguin di sono. Kalau kagak nyampe, balik lagi gak paham. Yang kayak gitu diributin. Ada lagi teman saya,
yang ini liberal bener nih, main silaturahmi ke rumah saya aja, ngobrol di depan, di depan rumah saya kan ada masjid. Nanya, Kiai, kenapa mas? Masjidnya bagus loh Kiai. Ya lumayan lah, masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Bid'ah itu Kiai. Kata siapa? Katanya. Saya bilang lu baru ngaji bab katanya udah galak banget. Mas, itu mah begini, itu masjid itu beduk tuh bukan agama, Mas. Itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil orang sholat itu Nabi ngajarin pakai azan. Tapi tanda masuk waktu pakai apa? Nabi enggak ngajarin. Nasrani pakai lonceng. Kita mau berekan juga boleh. Maghrib. Maghrib. Boleh kalau urat leher kenceng mah. Cuman kan Wali Songo dulu cerdas. Mendingan pakai beduk dah, sekali pukul sekampung denger. Itu budaya, bukan agama. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita enggak punya apa-apa. Lah motor juga bid'ah dong tuh, Nabi kagak pakai situ motor. Jual. Beliin onta. Aman itu enggak bid'ah dah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Kita udah capek sama konflik. Kalau kita rukun, kompak, bersatu, kita bisa berbuat banyak untuk agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Bu. Bu. Rukun. Beda boleh, marahan jangan ya. Ya. Ya tangan kanan sama tangan kiri nih. Kerjaan yang cakep-cakep, tangan kanan dia mana nih? Salaman kanan, tanda tangan kanan, ngitung duit kanan. Kiri enggak pernah marah ini. Dia mah sadar banget ini. Emang urusan gua bidang pembersihan. Pembersihan aja dia lakonin. Cuman yang kanan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar aja kiri, biar yang megang duit gue juga. Lu mah jangan takut lu ntar pantu duit gue beliin jam tangan yang make lo. Rukun dia mah. Bu, ayo pesan yang kedua. Jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Ya. Dua deh tuh. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga. Haram Aqsa itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, enggak boleh netep. Bodoh. Bodoh, tahu bodoh? Goblok. Goblok, tahu goblok? Bahlul. Oh, madet tuh. Terlanjur kaya. Bego. Nah, bego ngerti bego. Minum es ditiup tuh bego tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Nih. Bu. Nih, bakal mati. Hei. Mati. Noh, bapak-bapak, noh, bakal mati enggak? Mati. Pak Camat. Pak Sekretaris Wilayah, saya belakangan enak aja loh. Saya mah terserah Bu, saya mah ikhlas. Kapan aja saya siap.
Ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh? Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Terserah, saya mah ikhlas. Ayo, flashback, mundur. Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini, Bang. Kampung apa ini namanya? Hah? Dongkal. Iya, bukan di sini. Mulanya kita mah tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau. Kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? Tempat roh ketemu jasad, alam rahim namanya. 9 bulan tinggal di situ. Ada yang 2 tahun. Ada yang keluar dokumisan. Kelamaan ngetemnya. buat anak-anak saya nih, remaja, pemuda, ayo bayangin mak kita. Terutama yang udah enggak ada. Mak kita tuh semua harta kumpulin enggak sanggup nebus jasanya. Mak kita, makmu, makku, mak kita semua, semua harta kumpulin enggak sanggup nebus jasa emak. Emak kita nih, dari mulai ngidamin kita, udah kita seksa nih emak nih. Ya mak? Dari ngidamin kita, udah kita seksa, muntah tiap jam. Gak ada yang dikeluarin. Yang dipengenin, yang kagak musim. Namanya orang ngidam, kan keseksa lagi tuh. Ya mak? Tengah malam, pengen megang pala. Pala kereta, lu jorok lu, gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita, pilihan mak cuma 2. Kalau enggak hidup, mati. Allah. Bagai ditarik kulit dari dagingnya. Bersatu air mata, keringat, dan darah dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung, tapi kan ngerokok. Namanya pada nemodal. Menjerit kesakitan. Bagai ditarik kulit dari dagingnya. Air mata, keringat, darah jadi 1. Perih, pedih, menjerit. Ya mak, bayangin pak, gimana gak ngejerit, masuk 3 on keluar 3 kilo. Gua rasa pulang ada yang nimbang nih pak. Udah, saya potong lagi. Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang. Ya, lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, "Duh, anak gua tehnya cakep bener." Dai cakep, la haula wala quwwata. Mau ditebus pakai apa? Emak, kalau nimang anak enggak ada yang jelek bahasanya. Emak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja, anak raja kita katanya. Udah hitam korengan. Anak aja enggak ada emak nimang anak jujur, anak kang ojek, anak tukang ojek, anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar emak bapak, tutup buku aja dah, wassalam.
Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibumu, 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 bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu. Ibu 3 kali disebut. Bapak, bapak, ibu, bapak, satu. Satu bapak. Lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini? Gue heran mau nyari untung mulu. Dari mula salah ngitungnya. Oke. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim, bro, kita merantau lagi. Kemana? Sini nih, apa tadi namanya? Dongkal. Pindah ke Dongkal. Udah 3 kali pindah nih, Serpong. Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal? Rahasia Allah. Kenapa enggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucu aja mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati. Belum lama Haji Mas Said mati sampai sekarang. Mati. Malah aneh, jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, "Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Saya suka tempat itu." "Monggo," kata Rendra. Dikubur. Belum seminggu Rendra-nya mati. 1 bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi. Michael Jackson mati. Ya. The King of Pop, raja pop dunia mati. The King of Pop, raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong. Lebih mati lagi. Bu, pasti. Dan mati enggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H. Saya Z. Repot, gue gak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Takut mati, Pak. Jangan hidup. Takut hidup, Pak. Mati aja. Muslim berani hidup, gak boleh takut mati. Kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Jangan pakai pantangan, Bu. Makan aja udah. Sebulan lagi. Kalau ibu yang mati duluan, jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan. Kagak bakalan. Bu. Sedih. Sedih, bini mati. Nangis. Nangis. Mata kiri. Yang kanan mengelirik. Mana gantinya? Udah kiamat dah, kiamat dah. Kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Wahai Muhammad,
dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat.
Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun, di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat, rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh.
Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju! Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi? Tidak usah buang waktu. Besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. Bu, anu loh bu, apa pak? Saya tadi ikut rapat. Rapat apa tuh pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang. Iya pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Mbak Ayu, tahu nggak? Apa tuh? Nanti malam akan ada pembunuhan. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Loh, sampean taunya dari mana? Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain, ntar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu, seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu. Tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah. Barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, 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 brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batu lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi. Di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan. Berangkat Rasul
ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri, kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apa, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Sur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah, meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung, nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha, Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor, bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik, lah gua naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini, jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.
dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah saudara pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur. Tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas, dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama.
Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikroha fiddin dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silakan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi, la ikraha fiddin ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logistok, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet, ada yang nolongin, giram bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikap? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau.
Dia pikir nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang. Saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut, pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan. Putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, hantam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi Malaikat Jibril masih tahu toh. Jadi Malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya lumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk enggak gatel. Kasihan melihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Enggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemetar enggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano, ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul. Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tasa'una nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita enggak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut? Dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ia ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman.
yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikirnya anakku, sembahyang diomelin, mendingan kagak sembahyang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang, utamakan akhlak. Petani, utamakan akhlak. Seniman, utamakan akhlak. Mubaligh, utamakan akhlak. Pejabat negara, utamakan akhlak. Pelayan dan pengabdi masyarakat, utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hipis, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel, padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya?
apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayar oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah enggak serat gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil. Istrinya lebih dari satu. Tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan, karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas, jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga? Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian,
Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah bubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau si lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri. Tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh, itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengah, cengir. Udah ada rasa nyesel, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa bersalah. Biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu, tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting. Yang itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam. Tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua, seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, kian mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.